Pejuang. Pejuang nomor satu. Harus tangguh. Bravo, pejuang. Pejuang. Masih semangat. Semangat. Tapi Anda terlihat lelah, tidak? Tidak. Baiklah, semoga Anda bisa melewati tantangan ini. Oke. Oke? Oke. Serbu. Buktikan. Ajukan benteng Takeshi. Oke, buktikan kepada raja bahwa mereka ini siap untuk kalah. Nih. Larinya pelan-pelan saja. Kalau pelan gini, jadi bisa berpikir jernih. Kenapa udah jatuh duluan sih, Mas? Pejuang nomor 22. Pejuang? Aneh-aneh aja. Apa yang terjadi dengan Anda? Mukanya ditutupin ember. Kenapa, mana Mas? Mana helm Anda? Dipakai buat apa? Buat mandi. Terus Anda ganti helm Anda dengan ember. Aduh, Anda bisa melihat? Bisa. Oke. Oh, Anda memiliki insting. Baiklah, semoga insting Anda membawa Anda kepada kemenangan di tantangan berikut ini. Silakan menggunakan insting Anda. Semangat. Mau gaya apa sih, Mas? Mas, besok kalau ikut lagi, ditutupin baskom aja, Mas, mukanya. Gagal juga. Gimana sih milihnya? Entah apa yang ada di pikiran pejuang yang satu ini. Alih-alih ingin bergaya, ia malah menutup mukanya sendiri dengan ember. Alhasil, ia pun tak dapat melihat lintasan dan terjatuh ke kolam. Pejuang selanjutnya. Pejuang nomor 20. Ayo Mas Alexander, jangan lagi takut. Anda kenapa? Malu sama nama, Mas. Kenapa, Mas? Ya. Wah, oke. Ya. Anda terlalu bersemangat. 45. Iya. Serbu. Larinya tapi pelan. Ya. Lanjutkan saja. Jatuh. Pejuang. Kenapa? Apa yang Anda rasakan? Capek. Baru sampai tantangan yang ini Anda sudah bilang capek. Bagaimana Anda bisa mengalahkan Raja Takeshi nanti? Pejuang nomor 17. Mana mental pejuang yang tidak akan menyerah itu? Dong, Mas. Oh siap. Tidak capek lagi. Larinya juga harus semangat. Sekarang zigzag. Ya. Jatuh.